Saya menggunakan tangan saja teman-teman ya. Saya sudah cuci tangan bersih-bersih pastinya ya. Kita gel rata sampai seperti ini. Kita tambahkan saus ikan. Saus ikannya dikira-kira saja kurang lebih 1 sendok makan gitu ya. Lanjut, ini saya bisa menggunakan cetakan seperti ini ya teman-teman ya, kalau ada. Kalau nggak ada, pakai loyang aja yang agak itu lebar gitu, biar hasilnya tidak terlalu tipis bang, apa tidak terlalu tebal, malah terlalu tipis. Nah seperti ini, ukuran besar kecilnya itu sesuaikan selera masing-masing saja. Seperti ini. Kalau kalian lebih suka besar, bisa dikasih besar ya. Kalau kecil agak dipendekin saja gitu. Jangan muncung-muncung banget. Itu ada yang poncotnya satu muncung ya teman-teman. Nanti saya ambil, bereskan, samakan. Nah ini seperti ini hasilnya teman-teman. Kalau sudah dimasukkan di cetakan ya. Langsung saja kita steam. Nah seperti ini. Kita steam selama 10 menit teman-teman. Tutup. Dan ini sisanya saya menggunakan Tupperware karena saya tidak punya loyang ya di sini, tempat majikan sini ya. Ini saya menggunakan Tupperware, saya olesi minyak dulu. Cetakannya tadi saya juga olesi minyak biar tidak lengket saja, mudah untuk mengeluarkannya lagi teman-teman. Kita steam seperti ini. Kita padatkan ya. Ini kelihatan banget. Wortelnya itu agak besar-besar. Kalau kalian lebih suka besar-besar, lebih dipotong kecil-kecil lebih bagus teman-teman ya. Nah seperti ini. Nanti ini kita steam juga. Sudah 10 menit teman-teman, kita angkat dulu yang steam dicetakan ya. Ini kita angkat. Lanjut kita steam yang kedua. Ini 10 menit juga. Nah seperti ini hasilnya setelah di steam teman-teman. Nah ini kalau sudah matang biasanya itu tidak lengket ya teman-teman, kalau ditusuk seperti itu. Sekarang dua-duanya sudah matang, kita dinginkan dulu. Kalau sudah dingin kita keluarkan seperti ini teman-teman. Kita potong sesuai selera ya ukurannya ya. Kalian lebih suka agak kecilan atau agak lebih besar lagi atau panjang, sesuai selera masing-masing saja ya. Ini saya keluarin. Nah mudah kan keluarinnya. Kalau sudah dikasih minyak itu mudah banget untuk ngeluarin teman-teman. Nah seperti ini. Lanjut kita kocok telur ya teman. Ini saya menggunakan 2 telur atau sesuaikan selera masing-masing, seberapa banyak kita mau menggorengnya gitu ya. Kita bahan yang kita gunakan itu seberapa banyak gitu. Ini saya menggunakan 2 telur dan itu sebelahnya ada tepung.
Kan kalau di Hong Kong sekarang cuacanya agak dingin. Nah, seperti ini cantik-cantik banget warnanya. Ini lanjut kita goreng yang kedua ya, teman-teman, yang kecil-kecil ya. Goreng sama sampai kuning keemasan. Nah, ini seperti ini hasilnya, teman-teman. Cemilan dari bahan yang ikan, bahan sederhana, kita sulap seperti ini. Cantik banget kayak nugget ya, teman-teman ya. Ya, nugget ikan gitu. Nugget ikan homemade gitu ya, teman-teman. Enak banget, silahkan dicoba, teman-teman ya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. See you on the next video. Keep healthy, happy, semangat terus untuk berkarya. Semoga kalian semua diberi kesuksesan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ada yang mentah, kita bisa simpan di frozen ya, teman-teman. Kalau kita mau, baru kita goreng. Disimpan, ditutup, di tempat di tupperware-nya ini ditutup, langsung saja disimpan di freezer gitu ya. Itu bertahan lama ya. Untuk stok makanan gitu, untuk anak-anak, sewaktu-waktu mau makan baru digoreng. Terima kasih, bye-bye. Selamat mencoba.